Pada hari Senin 9 November 2020, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi menerima kunjungan dari Dewan Energi Nasional. Dalam rangka benchmarking peningkatan kualitas pelayanan untuk meraih wilayah bebas korupsi yang berlangsung di pelayanan terpadu satu atap PPSDM Migas. Acara dimulai dengan pemutaran video profil PPSDM Migas dan dilanjutkan oleh sambutan Kepala PPSDM Migas Wahid Hasyim. Dengan merubah mindset pegawai, ya, mulai dari yang besar tidak hanya ada bebas korupsi, teman-teman diunggah, semuanya harus kita rubah. Mulai dari peraturan-aturan yang berlaku di stasiun, mulai dari kecil-kecil, mulai bagaimana kita berdisiplin dalam kerja, berdisiplin parkir, berdisiplin menerapkan tarika. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Artinya pasti terjadi, tidak terjadi. Manusia dari dalam kandungan lahir besar, tua meninggal itu kan proses. Ini cuma terjadi, tidak terjadi. Kalau data seperti ini kita ingin tahu, makanya kita kemari. Kita melihat bahwa di sini sudah ditangkap. Satu, ditangkap beberapa penjelasan tentang di sini. Kami baru mau. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Den Supriyadi, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Eri, dan Subbagian Rumah Tangga Ramos beserta tim. Dilanjut dengan diskusi mengenai topik studi banding dengan suasana kekeluargaan.